masuk jalur 2. Ada truk gede banget nih. Mantap. Sabar, Pak. Yang ini ngambil ke kanan nih. Stasiun Bekasi ini sekarang. Sekarang pintu di sebelah sananya tuh udah bisa tuh pintu keluarnya. Nah, coba kita hunting di sebelah situ, teman-teman. Untuk jalur 1, 2, dan 3 sekarang sudah aktif ya teman-teman di stasiun Bekasi. Ini biasanya buat kereta jarak jauh teman-teman. Ini untuk jalur 4, jalur 5 untuk KRL. Ada kereta yang melintas teman-teman. Kayaknya jalur 3 deh. Kita lihat ya. Malam itu di Bekasi juga JPL 78 udah menutup. Kereta apa ini? Berantas tambahan kah? Oh iya, berantas tambahan. Jalur 2. Nah, untuk penyeberangan yang crossing di sini udah ditutup ya, teman-teman. Penyeberangan yang crossing di sebelah sini udah ditutup, jadi full kita naik dari atas untuk ya ini menyeberang. Oke, kita cobain eskalator. Mantap-mantap. Berfungsi dengan baik. Kita gas ke JPL 78. Palang pintunya udah menutup JPL 78 Bekasi. Palangnya menggunakan lain. Saya terakhir kesini kapan ya? Udah lama banget. Lampu tiang NS-nya masih ada. Marcen bro, 147 tujuan Cikarang. Untuk mesin NS-nya udah nggak ada di sini ya. Mesin NS itu udah dipindah di JPL 46 Pondok Jati mesinnya. Yang di seberang sana juga udah nggak ada. Nah, ini KRL tujuan Kampung Bandan Pia Pasar Senen. Masuk jalur 4.
Waduh jauh. Sabar pak. Pelan klakson. Kanan nih. Oke, udah aman. Manggarai nih keretanya 4446 4448. Siapkan berangkat. Tapi Erlangga menuju pasar Surabaya, pasar turi.
KRL tujuan Cikarang seri 19.